Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kali ini akan belajar riset printer Canon dengan seri G2010. Kita lihat di sini indikatornya berkedip bergantian ya. Coba langsung saja kita riset manual, tidak usah dengan software. Langkah pertama, kita matikan terlebih dahulu printernya. Jika sudah, kita nyalakan kembali dan tahan. Setelah itu kita tekan tombol stop ini 5 kali. 1 2 3 4 5. Lepaskan secara bersamaan. Tunggu hingga tombol hijau ini berhenti berkedip-kedip ya. Tunggu hingga standby. Jika sudah, kita tekan tombol stop ini 3 kali. 1 2 3. Coba kita tekan tombol power. Tunggu sebentar. Harusnya pada proses ini printer akan mencetak sebuah dokumen. Ternyata kartridge-nya sudah kering ya. Coba, tidak apa-apa, langsung saja kita reset. Sekarang kita tekan tombol stop ini 5 kali. 1 2 3 4 5. Setelah itu tekan lagi tombol power. Oke, jika sudah, kita bisa matikan printernya. Dan kita nyalakan kembali. Coba kita gunakan untuk print spek. Ternyata sudah jalan ya teman-teman. Namun hasilnya yang hitam sudah tidak keluar sama sekali. Oke, gitu ya teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.